Berakhirnya laga Indonesia versus Australia yang berlangsung di partai kandang ini menandakan bahwa semua pemain yang berkarir di luar negeri harus secepatnya kembali ke negara asal klub bolanya masing-masing. Selang beberapa jam usai timnas Indonesia beradu di lapangan hijau Gelora Bung Karno melawan Australia, beberapa pemain sebut saja maartenpaes, Ragnar Oratmangun, Shayn Patinama, Kelvin Verdonk dan Jayidzes sudah bergegas ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bahkan sekarang mereka sudah berada di pesawat dalam perjalanan. Bak ada saja solidaritasnya, inilah video yang memperlihatkan saat Kelvin Verdonk mencoba memijat kaki sang kapten yang sempat mendapat beberapa kali pelanggaran saat di lapangan, hingga Bang Paes sangat senang menceritakan makan nasi rendang saat di pesawat. Banyak sekali momen berkesan yang tercipta saat para pemain berkumpul menjadi satu bersama supporter di GBK, dan beginilah cuplikannya.